pemain pertahanan muda Terengganu FC dapat pujian kekang serangan Central Coast Mariners. Kecemerlangan pemain pertahanan Terengganu FC dalam mengekang serangan Central Coast Mariners dalam perlawanan Piala AFC mendapat pujian penyokong. The Mariners membuat 23 percubaan dan 8 darinya ada percubaan tepat namun berjaya dipatahkan oleh barisan pemain pertahanan dan penjaga gol Terengganu FC, Suhaimi Hussein. Apa yang lebih menarik, kesemua pemain pertahanan Terengganu FC dibarisi pemain tempatan iaitu Syahrul Nizam Ros Hasni, Safwan Mazlan, Arif Fadzilah, Abu Bakar dan Azam Azmi Murad. Kekentalan barisan pertahanan ini sedikit sebanyak membantu Suhaimi Hussein memastikan gawang Terengganu tidak dibolosi oleh serangan The Mariners. Kecemerlangan ini menunjukkan pemain-pemain tempatan juga berpotensi untuk bersaingan hebat dengan kelab-kelab terbaik di Asia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.